Untuk proses pembelajaran yang ketiga sudah mengalami peningkatan lebih baik. Siswa sangat antusias dalam diskusi kelompok, juga partisipasi siswa cukup tinggi. Demikian pula dalam presentasi hasil diskusi kelompoknya, tiap-tiap kelompok bisa membawakan dengan baik, dalam penalarannya juga cukup tinggi. Demikian pula peserta yang lain dalam menanggapi hasil diskusi kelompok yang dipresentasikan. Untuk itu, maka anak-anak supaya lebih meningkat lagi, sehingga dalam pembelajaran berikutnya, metode-metode yang digunakan akan lebih variatif lagi. Demikian, semoga dari video pembelajaran Bu Meli dapat dimanfaatkan untuk kemajuan dalam proses pembelajaran bagi kalangan pendidik yang bisa membutuhkannya. Demikian tanggapan dan saran dari saya sebagai guru pamong. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.